Yes, I can so mopus lah 60 lebih. Kita suruh lah anggap satu orang kasih itu bisnis kasih belajar. Mulai pun selalu dia cakap, bapak tak mau buat lagi. Tapi dia mau rajin juga dia buat juga. Kita 2-3 tahun terus cakap, anggap satu orang belajar kasih bisnis dia bagus kan. Kita pun regal lah dia, tapi dia tak mau, dia cakap saya boleh, dia rajin juga. Saya punya nama Munusami. Umurnya sudah 60, kerja newspaper juga, sudah 30 tahun lebih. Hari-hari mesti pagi pukul 3-3.30 mesti membangun. Habis sembahyang dulu kita jalan, pergi angkat paper lah. Angkat paper, susun paper semua, tengok cuaca ada baik, kita jalan lah. Supply paper lah, rumah-rumah, office semua. Cuaca terlalu baik, pakai plastik lah, raincoat lah macam. Hari-hari kerja, satu tahun 4 kali juga cuti. 4 kali saja. Tiba Bali, Hari Raya, Christmas, Chinese ni. Tara cuti punya. Dulu satu kali motor jatuh di accident. Kaki serat simi lah, asal dah hospital pergi serat simi lah, dia tak mau anggap cuti. Dia pergi potong, anggap pergi Cina punya ubah, kasih ikat, dia jalan. Macam tu. Kita marah juga. Satu hari tidur, insulin pun tak boleh dapat. Dia buat macam tu. Dulu dia gaji juga macam 500. Belakang saya panggil dia sendiri start. Saya cakap anggap bisnes kita sendiri punya. Nanti komisen lebih kan. Belakang saya anggap sikit loan. Bank loan angkat. Kita sokong lah, saya cakap anggap sendiri lagi lebih komisen. Nanti anak belajar-belajar lagi tinggi-tinggi, kita pun tak cukup kan. Hari-hari 450 rumah. Hari Minggu 850 rumah dekat. Semua motosikal juga. Paper kadang-kadang lambat juga. Macam lambat, kita lambat bikin lah. Lambat lantarlah. Macam ada sports. Dari budget lah. Budget ni pasal lambat paper. Orang semua tanya, you asal banyak lewat. Ada untung ni. Lain bisnes semua, ini boleh cari makan lebih sikit. Untung sikit.